Hai teman-teman semua, kali ini aku akan membuat pisang coklat crispy. Yuk simak apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya. Pertama-tama, siapkan pisang, kulit pangsit, meses coklat, dan untuk perekatnya terigu dan air ya. Lalu potong pisang menjadi 4-8 bagian. Siapkan kulit pangsit, beri perekat bagian pinggirnya ya. Lalu tambahkan satu potong pisang dan beri meses coklat. Lalu lipat ujungnya ya. Rekatkan 4 sisi pinggiran kulit pangsit supaya coklatnya tidak meluber keluar ya. Lakukan berulang hingga kulit pangsit dan isiannya habis. Nah, ini udah siap digoreng ya. Panaskan minyak, lalu beri gula pasir 1-2 sendok makan. Aduk hingga gula larut. Setelah gula larut, masukkan pangsit pisangnya ya. Aduk-aduk hingga gula menempel dengan pangsit pisangnya. Sambil sesekali diaduk dan masak hingga kuning kecoklatan atau hingga gula yang menempel menjadi karamel ya. Nah, ini sudah matang ya, Bun. Pangsit coklat lumer sudah siap disajikan. Untuk jualan bisa juga dikemas dengan mika ya. Satu mika isi 2 pisang coklat. Bisa juga menggunakan mika yang lebih besar ya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.